Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah. Bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan iklim. Seperti yang kita ketahui, kita rasakan juga bahwa kondisi di Indonesia bahkan dunia sedang tidak baik-baik saja begitu. Dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Ibu Dwi Kora juga mengingatkan kembali bahwa negara-negara di dunia akan ada ancaman yang nyata begitu terkait perubahan iklim, dan ia juga menyampaikan bahwa kondisi bumi sedang tidak baik-baik saja sehingga mengancam keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi begitu. Dan oleh karenanya Ibu Dwi Korita juga mendorong seluruh negara untuk bisa berkolaborasi mengatasi permasalahan lingkungan ini. Dan tentunya juga Muhammadiyah tidak hanya di isu bidang pendidikan saja, namun juga untuk perubahan iklim atau isu SDGs, Muhammadiyah juga konsen pada hal tersebut. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung saja berbincang dan sapa ayahanda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Prof, jawabannya sangat semangat sekali tentunya. Insya Allah sehat selalu ya Pak Prof ya setiap pekannya. Baik, Pak Prof, untuk tema pada kesempatan kali ini perubahan iklim. Nah, Pak Prof sendiri nih merasakannya seperti apa nih kondisi bumi dan lingkungan pada saat ini? Silakan Pak Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah. Keputusan Muktamar PP Muhammadiyah ke-48 di Surakarta kemarin itu mengeluarkan isu-isu strategis. Ada isu-isu strategis keumatan 7 poin, juga ada isu-isu strategis kebangsaan 10 poin, dan ada isu-isu strategis universal atau kesemestaan adalah 5 poin. Di antara isu-isu global itu ialah tentang perubahan iklim. Jadi kita Muhammadiyah sangat concern dengan terjadinya perubahan iklim. Jadi kita sudah melihat sekarang ini terjadi kerusakan-kerusakan yang ada di bumi. Zoharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liudhihim bi'adzabin alim. Jadi telah nyata terjadi kerusakan di laut dan di bumi karena ulah tangan manusia. Oleh karena itu sekarang ini seluruh dunia merasa prihatin tentang hal ini. Dan kita merasakan juga sekarang di Indonesia terjadi kemarau panjang dan sangat panas. Kalau saya meminjam satu catatan dari Friedman, salah seorang ahli lingkungan, dunia sekarang sudah datar, rodid, sesak manusia, dan hot panas. Di 3 fenomena ini sudah terjadi, kata dia di dunia. Yang pertama datar itu sekarang itu serasa datar ini. Seolah-olah bumi ini sudah datar, karena sekarang tidak ada perbedaan lagi mengenai waktu dan iklim, hampir sama seluruhnya seperti itu. Yang kedua kredit, yang pertumbuhan penduduk sangat pesat sekarang itu. Cina 1.400 sekian, India 1.400 juta sekian, Amerika Serikat 460 juta, Indonesia 170 juta dan sebagainya. Sehingga dijumlahkan mungkin lebih dari 6 miliar ya penduduk dunia. Oleh karena itu ini menjadi perhatian kita juga, karena akan terjadi konsekuensinya kekurangan pangan antara demand, kebutuhan yang membutuhkan dengan penyediaan pangan itu terjadi ketimpangan. Dan itu berbahaya. Apalagi sekarang buminya makin lama makin tidak subur ya. Karena curah hujan sangat sedikit sekarang ini. Juga tempat-tempat air sudah mulai mengering di seluruh dunia. Dan ini membahayakan, termasuk produksi pangan terjadi kegagalan seperti halnya di Indonesia. Panas ya, karena memang terjadi kerusakan alam, hutan-hutan lindung dibabat sekarang. Di Amazon Amerika Selatan juga terjadi pengurangan cat emisi karbon karena memang sudah banyak yang dirubuhkan pohon-pohonnya, termasuk di Indonesia, Kalimantan, Sumatera itu hutan-hutannya sudah jadi kebun industri seperti kelapa sawit atau juga sudah menjadi tempat-tempat penggalian bahan tambang, apakah itu nikel, mineral lain, atau termasuk juga batu bara dan lain sebagainya. Termasuk mungkin pendirian kota baru seperti IKN itu juga menebang pohon sekian hektar, sehingga ini mengurangi efek rumah kaca di dunia itu. Sehingga matahari itu langsung tanpa ada filter lagi. Dan kalau langsung gitu terasa panas seperti yang kita terasakan sekarang. Rata-rata kan di kita sekarang 35 derajat, bahkan ada yang 40 derajat kota tertentu seperti yang disebutkan oleh BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, itu seperti Semarang, Surabaya, dan Makassar itu terjadi suhu yang sangat ekstrim ya, di atas rata-rata kota-kota lain. Bandung sendiri, tempat saya tinggal, biasanya hanya 19 derajat, 20, 20, sekarang 34 rata-rata, 32. Malam juga panas sekali. Saya biasa nggak bisa tidur karena keadaan seperti itu. Jadi itu fenomena-fenomena yang dijadikan keprihatinan oleh Muhammadiyah, sehingga muncul dalam poin 2 isu-isu strategis itu ialah regulasi dampak perubahan iklim. Baik, Pak Prof. Siang. Baik. Artinya memang dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ini tidak hanya secara otomatis begitu, namun memang dari manusianya sendiri begitu yang merusak alam sehingga berdampak yang tidak baik untuk semuanya, khususnya lingkungan ya Pak Prof. Pak Prof tadi kan juga menyampaikan bahwa poin kedua dari butir hasil muktamar yang kemarin itu adalah salah satu untuk perubahan iklim begitu, konsen pada hal itu. Nah, dan seperti apa sih yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mitigasi hal tersebut? Namun Pak Prof bisa menjawabnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program catatan akhir pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai perubahan iklim. Tadi Prof Dadang juga sudah sampaikan bahwa memang kondisi bumi dan lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja dan memang juga karena ulah atau dampaknya terasa karena manusianya sendiri. Dan pemirsa tadi kita lanjutkan, Pak Prof tadi menyampaikan bahwa ada satu butir atau di poin kedua dari hasil Muktamar di Surakarta 2022 lalu bahwa menyebutkan Muhammadiyah concern untuk menghadapi atau mengatasi perubahan iklim sendiri. Nah, untuk mitigasinya sendiri apa saja sih Pak Prof program atau gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Ya, minimal dari sekarang menghimbau kepada seluruh masyarakat negara-negara yang yang melakukan semacam industrialisasi besar-besaran untuk memperhatikan terhadap tarian lingkungan ini. Jangan sampai lalai sehingga apa yang kita Ya, apa yang kita takutkan itu terjadi dengan segera. Oleh karena itu, Muhammadiyah tetap menganggap bahwa ini sesuatu yang serius. Dengan tema milad kita yang ke-111 ini, di samping ada fundraising tentang dana pendidikan, juga kita mengadakan seminar internasional di Yogyakarta yang membahas tentang perubahan iklim internasional. Sehingga akan berbicara nanti beberapa pakar, juga tokoh-tokoh agama dari berbagai agama, termasuk tokoh-tokoh politik dunia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 November yang akan datang. Oleh karena itu, mungkin ini satu bentuk kepedulian Muhammadiyah, dan ini merupakan satu-satunya ormas yang prihatin sehingga mengadakan langkah-langkah yang seperti itu, yaitu langkah-langkah yang sangat positif tentang mengadakan climate change. Baik. Pak Prof, dari seminar internasional ini, pilot project atau programnya sendiri yang akan langsung dilaksanakan begitu dari Muhammadiyah dan beberapa organisasi lainnya mungkin yang akan terlibat, apa saja sih Pak Prof kira-kira? Ya, ada beberapa rekomendasi kepada hasil dari muktamar itu, dan itu belum dibuatkan. Nanti hasil pembicaraan para pembicara yang expert itu nanti akan merekomendasikan tentang bagaimana wujud dari aksi-aksi positif tentang menanggulangi perubahan iklim ini. Baik Pak Prof, artinya memang dari semua organisasi atau lembaga lainnya di luar Muhammadiyah juga ikut berpartisipasi ya Pak Prof untuk kegiatan ini? Ya, maksud saya kita kan memanggil semuanya saja, karena ini juga disponsori oleh Departemen Luar Negeri, merupakan kerja bareng antara Muhammadiyah dan Departemen Luar Negeri untuk membicarakan tentang semacam bagaimana mengantisipasi, beradaptasi, termasuk melangkah-langkah konkret untuk menanggulangi akibat dari perubahan iklim ini. Akibat dari perubahan. Ya tadi akibat-akibatnya yang sudah seperti saya katakan, nanti akan terjadi kelaparan yang luar biasa karena kekurangan pangan. Juga air laut akan naik, di mana banyak di sana kota-kota pantai akan tenggelam, termasuk juga di Indonesia ini, yaitu di Jakarta, Surabaya itu nanti akan tenggelam. Yang juga termasuk juga akan terjadi seperti yang digambarkan ini ialah terjadi konflik ya antar negara. Ini akan makin masif. Nanti sekarang kan Ukraina dengan Rusia, Israel dengan Palestina, kan nanti mungkin ada lagi timbul karena perebutan sumber sumber alam maupun sumber daya manusia nanti ada. Yang saling dibutuhkan ya Pak Prof ya. Pak Prof tadi sedikit juga menyinggung terkait dampak dari kerusakan iklim ini. Tadi adalah juga kondisi pangan kita. Nah dari Muhammadiyah sendiri yang Prof ketahui, adakah mitigasi yang tentu akan dilakukan oleh Muhammadiyah terkait kondisi pangan nanti ke depannya Pak Prof? Ya ini mungkin ada digarap oleh LKHI, Lembaga Lingkungan Hidup dan Hayati Indonesia, nanti oleh mereka yang akan memutuskan, memberikan, termasuk saya lihat dari program yang mereka buat sekarang di program kerja yang sudah diputuskan dalam rapat kerja itu juga termasuk lembaga LKHI ini mengantisipasi terhadap perubahan iklim. Mungkin nanti penanaman pohon-pohon yang di tempat-tempat dari mulai ranting sampai tingkat budaya, dan juga mengurangi penggunaan plastik ya secara konkret, nah, mendaur ulang beberapa sampah seperti adanya bank kompos ya, saya semua sampah-sampah yang bisa busuk, masakan yang organik akan masuk ke tempat itu, sehingga mengurangi beban yang harus didaur ulang oleh tempat-tempat penampungan sampah. Baik, Masya Allah. Artinya memang juga harus dilakukan sama-sama untuk mengatasi krisis ini ke depannya ya Pak Prof. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Sepertinya perbincangan kita semakin menarik lagi terkait perubahan iklim. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMO. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program catatan akhir pekan TVMU, dan kita masih juga membahas mengenai tentang perubahan iklim, dan juga masih bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Pak Prof, kita lanjutkan tadi kalau terkait juga dengan hubungan manusia dengan alam. Itu sebetulnya kita harusnya seperti apa Pak Prof saat ini? Ya, saya kira kita sama-sama makhluk Allah ya. Kita dengan alam itu sama-sama Allah. Yang kedua, alam itu diciptakan oleh Allah untuk juga supaya manusia bisa nyaman di sana, bisa hidup nyaman. Sehingga ada ayat Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak di bumi ini ba'da islahiha, setelah Allah membentuk, membuat alam ini segitu indah, terpadu, sinkron, yang harmonis ya. Kalau diganggu keseimbangannya, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak inginkan. Apakah itu nanti terjadi longsor, terjadi banjir, terjadi perubahan angin, dan lain sebagainya. Itu akibat dari kita tidak memperhatikan siklus dan perubahan iklim ini. Oleh karena itu, kita menarik ini apa yang diputuskan oleh Muktamar kemarin itu ialah diantaranya negara-negara dan seluruh kekuatan bangsa penting mengembangkan paradigma membangun tanpa merusak. Sekiranya ini satu poin yang sangat bagus. Silakan membangun tapi tanpa merusak, tanpa harus menebang pohon, tanpa harus hancurkan pusat-pusat air umpamanya. Demi penyelamatan bumi dan planet, satu-satunya tempat kita berada. Untuk keseimbangan mitigasi tadi, kepentingan dalam negeri, salah satu agenda penting adalah membangun kembali pangan lokal untuk jaminan layanan kesehatan lebih adil serta mendistribusikan sumber kejahatan dan keadilan. Kita kan sekarang banyak impor ya, impor pangan karena di sini kurang maksimal ya, kurang beras saja tidak, hasil pertanian kita tidak mencukupi untuk kebutuhan rakyat kita, sehingga kita ini banyak mengimpor beras sampai ke gandum, terigu, termasuk juga gula, termasuk juga ada impor kemarin itu sampai bahan pangan lain ya. Saya kira tidak baik, ini kan negara agraris Indonesia itu, negara subur makmur. Cuma manajemennya aja, manajemen dari pertanian kita kurang baik, sehingga tidak melahirkan kesuburan, tidak melahirkan kecukupan untuk penyediaan pangan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat prihatin. Dan juga di sana disebutkan gerakan pangan dan mengonsumsi makanan lokal dengan penguatan dukungan kebijakan dan dukungan pasar. Jadi kita diusahakan jangan terlalu banyak impor, buah-buahan impor kebanyakan sekarang. Sekarang kita optimalkan produk lokalnya. Kita makanlah buah-buah lokal kayak manggis, duren, mangga ya. Ya kalau apel susah nggak usah impor apel pir, itu kan mungkin akan melahirkan keborosan dalam fiskal. Lumbung kompos dibangun dan diperbanyak untuk mendukung lumbung pangan dapat digerakkan secara masif dan sistematik. Isu pangan dan iklim yang sangat terkait dengan kehidupan pesisir dan pulau-pulau kecil mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang RUU perubahan iklim untuk melindungi pesisir dalam pulau-pulau kecil yang tenggelam dan mengevaluasi proyek pembangunan kebijakan yang merampas ruang laut, reklamasi tambang industri pariwisata yang merupakan ruang hidup masyarakat pesisir, mendukung wilayah kelola rakyat di pesisir dan pulau-pulau. Sekarang itu kan ada fenomena pesisir-pesisir strategis itu dikuasai pengembang sehingga mereka ada semacam pengurugan laut ya, atau pasirnya dikeruk sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi di laut ya, di pesisir. Sehingga nelayan sulit mencari ikan di sekitar pulau. Jadi mereka mencari ikannya ke tengah laut dan itu sangat berbahaya bagi nelayan. Baik. Ini akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi kepada keselamatan lingkungan, kepada masa depan dari kehidupan. Itu yang kita prihatinkan. Baik, dari apa yang Pak Prof jelaskan tadi memang adanya kapitalisme begitu ya Pak Prof, khususnya di Indonesia. Padahal juga kita sadar bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang agraris dan penuh dengan hasil kekayaan alamnya, namun justru tidak dimanfaatkan dengan baik ya begitu Pak Prof. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof bisa memberikan pesan dan imbauan kepada para pemirsa dan juga kepada warga persyarikatan, khususnya kepada para pemerintah. Silakan Pak Prof. Ya, perubahan iklim itu sudah terjadi dan akan terjadi. Makin lama ke depan, bukan makin baik, tetapi makin mengkhawatirkan. Tugas kita ialah memperlambat terjadinya perubahan-perubahan iklim yang ekstrim, sehingga tidak membahayakan kita sendiri. Mungkin kita dengan tadi yang direkomendasikan oleh PP Muhammadiyah semuanya, pertama pemerintah mengeluarkan regulasi yang mendukung terhadap pelestarian lingkungan, terhadap keamanan dari perubahan iklim. Itu harus ada regulasi yang jelas. Yang kedua, bagi masyarakat ya sekarang sudah mulai tidak membuang sampah sembarangan juga, itu merupakan satu bentuk partisipasi kita dalam pelestarian alam. Umpamanya tadi sampah organik dibuat di dalam tempat penampungan di rumah sehingga mereka menjadi pupuk kompos yang digunakan untuk kepentingan masyarakat kita. Ya. Yang mungkin juga kita bisa menanam halaman-halaman kita yang kosong, kalau memang ada halamannya, atau tempat-tempat yang kebetulan tidak digunakan, ya kita ditanamlah pohon-pohon untuk pelindung di sana, supaya terjadi hijau, rindang, segar, ya, perputaran oksigen dan non oksigennya terjadi lancar. Ya. Oleh karena itu, ini himbauan saya kepada kalau umat Islam ialah jadikan keinginan hidup baik di akhirat itu sekarang, pelihara hidup di dunia. Kalau nanti di akhirat ingin hidup di sebuah surga yang di bawahnya air mengalir, ya, dan hijau-rojo-rojo yang namanya jannah itu kan taman. Ciptakan di bumi juga taman seperti itu. Jadi sebelum di sana, di sini ciptakan suasana yang mendukung terhadap kenyamanan hidup kita ini. Seruan saya, selamatkan lingkungan. Mari kita bahu-membahu bersama-sama Muhammadiyah untuk menjadi pelestari lingkungan. Sehingga kita insya Allah perubahan iklimnya tidak terlalu ekstrim, drastis. Terima kasih. Ya, Masya Allah Pak Prof, terima kasih atas informasi dan penjelasannya. tadi sangat banyak sekali dan mengingatkan kepada kita sekali lagi poin pentingnya adalah pemirsa, yaitu jika kita memang sadar kalau kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja, ya artinya dari dirinya sendiri pun kita harus menjaga aktivitas lingkungan sekitar agar tidak berdampak lebih besar lagi dan ekstrim lagi untuk kedepannya. Dan pemirsa, itu saja yang bisa kami informasikan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Prof yang telah menyempatkan hadir di catatan akhir pekan TVMU pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, terus saksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya Sabtu dan Ahad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.